Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ini alhamdulillah ya, assalamualaikum rahimakumullah. Malam ini sekian kali lagi, untuk kali yang kedua saya hadir, satu hari kali bulan lepas walaupun dalam sebenarnya bila minggu yang kelima ni dia merupakan waktu rehat saya ya, dia minggu tu minggu 1, 2, 3, 4 bila ada 5 tu itulah waktu rehat. Jadi semalam pun tak rehat, hari ni pun mana ada satu malam je lah rehat, malam besok Khamis malam, malam Jumaat apalah. Allahu Akbar, kepenatan sedikit. Baik, malam ni saya biasa dalam kelas-kelas saya, so saya ada bawa risalah ke, saya suka bentuk macam itu supaya ada buah tangan untuk buat balik. Jadi malam ni saya kupas buku saya. Ya, saya kupas buku saya ni. Asal buku ni tajuknya Jutawan Dunia, Jutawan Akhirat. Asal. Jadi penerbit ubah mudahnya mendapat rezeki. Ya, bagaimana kita nak jadi jutawan dunia, jutawan akhirat. Dah tua-tua dah ni ustaz, bukan soal tuanya. Ya. Soalnya bagaimana kita nak supaya apa hidup kita ni, ad-dunya mazra'atul akhirat, dunia itu tempat menanam bagi akhirat. Ada orang beritahu, dia kata, ustaz, buat apa cari harta banyak-banyak? Harta bukan bawa mati. Dan biasa kita dengar tak perkataan tu. Dan berapa banyak-banyak harta bukan bawa mati? Betul tak ni? Itu ajaran Ayah Pin. Sekarang saya nak bagi tahu tuan-tuan, cari harta bawa mati. Cari harta bawa mati. Boleh ke? Ha? Macam mana nak bawa mati? Buat replika kereta potong saga, bakar duit macam tu. Nah. Kan? Kita ni kalau kita nak pergi ke Indonesia, duit kita tak laku, kena tukar ya kepada rupiah Indonesia. Pergi Thailand lagilah, dulu duit Malaysia RM10, duit Thailand 120 baht. Sekarang duit Malaysia RM10, duit Thailand 75 baht. Berapa jatuh tu? Jadi pergi sana tak laku duit kita, kita kena tukar. Maka dia tak nama lagi RM, dia nama baht. Kita pergi ke Mekah, tak laku duit Malaysia, kena tukar rial Saudi. Dia tak panggil dah RM, dia panggil rial. Kita pergi ke alam akhirat, tak laku RM, dia kena tukar jadi pahala. Pahala-pahala tu duit dah. Inna Allah hastara minal mu'min. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang mukmin diri kamu dan harta kamu. Kita sebagai penjual, Allah sebagai pembeli. Nah, Allah bayar kita dengan surga. So dalam keadaan macam ni tuan-tuan,
Ya, saya nak ajak tuan-tuan supaya menjadi jutawan dunia, jutawan akhirat. Nak ke tak nak ni? Nak. Mana tak nak. Dia sekurang-kurangnya orang nak jual ubat jerawat, muka dia tu mesti tak ada jerawat. Kalau dia jual ubat jerawat, muka dia jerawat penuh, orang nak beli? Tak beli, tuan-tuan. Nah, ni saya nak bagi tahu hari ni, saya ni jutawan. Jutawan. Nah. Jutawan apa? Harta? Tak. Anak. Kaya anak. Nah, tak ramai anak saya. Dalam sambil-sambil sibuk-sibuk pun 12 orang. Kaya. Kita jumpa kawan-kawan, kawan-kawan tanya apa? Anak. Nah, sini ada siapa anak 12 orang? Ha? Haji berapa, Haji? Tiga. Haji berapa? 6 je. Dah expired dah. Ha. Orang muda-muda tak payah tanya lah. Entah saya berapa saya? 2. Ni dengan penuh bangga, 2 12. Kaya tak tu? Kaya lah tu. Nah, isteri berapa? Rahsia. Nah, dan sebab itu tuan-tuan, ya, dalam keadaan kita nak begini ni, dalam konteks rezeki ni, nah, saya kalau saya talk benda ni dekat orang sekarang buat marketing-marketing tu, kan, saya minta bayang, kau nak bagi ni, kalau setakat kali aku bagi speed, kau nak bagi 5,000, aku tak nak, 12,000 buat aku cakap. Habis kat masjid surau, masjid surau itu lain. Itu saya punya ibadat. Nah. Rezeki ni tuan-tuan, dia ada 3 jenis. Ada 1, rezeki yang diberi. Yang kedua, rezeki yang dianugerah, yang dijanji. Yang ketiga, rezeki yang ditetap. Rezeki yang ditetap. Allah tetap semua dah ni. Lahir saja anak Adam, 3 bulan 10 hari ditiupkan roh, Allah tentu dah. Ajal maut, jodoh pertemuan, rezeki dia. Itu kan kita percaya. Nah, tiup je roh, tahu dah bila Haji nak mati. Dah ada dah dalam suratan, expired tu dah ada, cuma tak tulis dalam IC. Nah, mungkin Haji dulu, saya kemudian, atau saya kemudian Haji dulu. Macam saya tak nak dulu. Nah, dah Allah tentu dah. Jodoh pertemuan, Allah dah tentu dah. Yang ada bising-bising apa? Nah, Haji tahu Haji nak kahwin dengan isteri Haji? Tak tahu, tengok-tengok, dia pula jadi isteri. Nah, macam saya pun tak tahu nak kahwin dengan isteri-isteri saya. Nah, mana tahu lepas ni dijodoh pula dengan Fa. Tahu Fa? Nilofa. Nah, Allah dah tentu lah. Nah, rezeki dia Allah. Hari ni saya datang ni, bukan hari ni, bukan waktu Haji telefon je, tak. No, Allah dah tentu sejak azali lagi. Dah tentu. Maka dalam bentuk rezeki ini tuan-tuan, kena ingat. Ya. Dalam untuk kita nak menjadikan diri kita ni, kita kena satu benda saya kata, cari rezeki bawa mati. Pegang yang tu dulu.
cari rezeki bawa mati. Macam mana bawa mati? Tukar harta jadikan pahala. Tukar. Maka rezeki jangan cari, susah kita nak cari. Nah, Allah kata satu lagi rezeki yang dijanji. Ada satu rezeki, dia kata rezeki yang dijanji ni kita lupa. Yang Allah tentulah. Macam kita dengan anak kita lah, bagi makan apa semua dah biasa. Bila anak kita ambil SPM, engkau kalau engkau lulus SPM, abah beli motor LC Switch. Syarat 5A. LC 150. Nah, bila anak kita pun lulus dapat 5A SPM, bah, itu hari janji nak beli LC. Nah, pergi ambil motor sikal. Dah janji. Yang ini kita lupa. Yang ini kita lupa, tuan-tuan. Sebenarnya saya minta maaf, tuan-tuan. Bukan saya nak kata riak, nak takabur, bukan. Tetapi nak kongsi-kongsi pengalaman. Saya ni kaki tangan kerajaan, makan gaji. Makan gaji ni mah, nama makan gaji. 20 hari bulan dah pening dah, nak nunggu 5 hari lagi tu. Sebab itu kita ni orang makan gaji ni, dapat gaji pergi supermarket beli terus sebulan. Letak sardinnya. Nah, senang ujung-ujung bulan kalau tak ada, sardin ada, telur ada. Makan gaji. Nah, tapi alhamdulillah tuan-tuan, saya boleh bina pondok atas tanah 3 ekar suku yang menelan belanja 3.5 juta. Dah siap. Dan pondok saya yang terbaru 90% siap. Tunggu letrik dengan air je masuk. Tak banyak habis, lebih kurang 3 juta. Orang tanya saya, ustaz ambil duit di mana? Aku tarik duit tu. Nah, jadi apa salahnya kita kongsi sama-sama. Duit tak ada. Nabi kaya. Siapa kata Nabi miskin? Ketua kelas tak datang hari ni. Mana pergi? Dia yang beri suruh aku datang, dia pula tak ada. Nak kena denda ni ketua kelas ni. MC je. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi kaya, tuan-tuan. Mana bukti Nabi kaya? Nabi kahwin dengan Sayyidatina Khadijah, seorang jutawan ahli korporat di Mekah. Dan Nabi pergi bawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah. Bila Nabi kahwin dengan Sayyidatina Khadijah, seluruh harta Sayyidatina Khadijah menjadi hak milik Nabi. Tak kaya. Macam siapa tu? Datin apa? Datuk apa tu? Datuk Wida. Haji kahwin dengan Datuk Wida. Ajam. Ada berani? Ani. Sebab dia nak cari orang yang duduk kat masjid, ada janggut sikit-sikit. Kena dah tu ni. Kahwin dengan dia. Katakan saya sati sejo, segala harta dia menjadi harta ni. Ibaratnya begitulah kaya. Nabi pernah ditawarkan oleh malaikat Jibril nak jadikan Bukit Uhud itu sebagai emas. Berapa kilometer Bukit Uhud tu? Hampir 2 kilometer tu. Nabi tolak. Nabi di Mekah, di Madinah, berapa portfolio Nabi pegang? Menteri Pertahanan Nabi, Menteri nikah kahwin Nabi, Menteri apa deh, pengurusi Yadu Kibara Nabi, semua Nabi pegang. Kalau satu portfolio 10,000, contohlah zaman ini, berapa?
tetapi ke mana harta Nabi? Ini yang saya kata ni, cari harta bawa mati. Nah, dalam keadaan begini tuan-tuan, kita nak jemput rezeki itu datang, bukan kita nak pergi cari rezeki. Rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, kita nak tangkap rama-rama. Jangan kejar rama-rama tu. Panggil rama-rama tu datang. Macam mana? Tanam bunga cantik-cantik depan rumah. Rama-rama datang lah. Datang. Kalau saya kat kampung dulu, nak dapat beluk-beluk pisang. Beluk pisang orang kampung. Haji pernah Haji tangkap beluk. Nak tangkap beluk ni, nak pergi cari kat lubang dia, jenuh kita nak cari. Jangan cari lubang dia. Kita panggil beluk tu datang. Macam mana? Ambil bubu buluh tu, bakar ikan sepat, masuk dalam buluh tu. Beluk tu masuklah dalam tu. Pagi besok kita tengok ada dalam. Maka begitu tuan-tuan. Harta. Dan Allah janji dengan kita. Allah janji bagaimana kita untuk mendapat rezeki supaya rezeki itu datang. Punca rezeki yang pertama, yang paling besar tuan-tuan, yang paling besar, kita melabur. Orang sekarang main saham, saham labur perang, akhirnya dengan modal-modal innalillah. Nah, kita main saham. Nah, saya kalau orang datang tanya, ustaz ambil mana duit, saya kata saya main saham. Saham dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana saham tu? Sumber rezeki Allah beribadah melalui ibadat sedekah. Bahkan Nabi kata falyazdad, falyazdad, falyazdad. Bahkan bertambah, bahkan bertambah, bahkan bertambah. Tiga kali. Tidak ada orang miskin yang mengamalkan sedekah. Cuma silap kita, kita tak niat. Niat tuan-tuan. Sebab rezekah sedekah ni 700 permasalahan boleh selesai. Sedekah. Masya Allah tuan-tuan, ibadat sedekah ni. Saya teringat pengalaman saya. Dua pengalaman. Lama dah cerita ni. Cerita yang terbaru. Ini baru-baru. Minggu lepas. Saya panggil Ustaz Sarilo datang ke pondok saya. 2-3 hari panggil saya dulu datang pondok saya penceramah. Duit peribadi saya lah, bukan macam surau tuan-tuan, mungkin ada sumbang ke apa, saya tak tahulah. Pondok saya, saya punya lah. Nak perbelanjaan taklah banyak, sebulan lebih kurang dalam 35,000 sahaja. Nah, jadi kebetulan duit tak ada. Ustaz Sari datang, takkan nak bagi RM150 ceroy. Nah, saya dealkan dia dua ceramah, satu pondok saya, satu saya buat Likok El Fikri sebab saya ada pegang jawatan sikit di Tanjung Karang. Jadi buat dua lah. Kebetulan pagi tu saya tengah naik kuda, ada orang telefon, ustaz nak beli air. Oh boleh. Saya suruh pekerja saya pergi ambil air. Lagi-lagi dia pun datang. Ni nak bayar. Bayar kat saya RM300. Bayar RM300. Sebab alhamdulillah, boleh bagi kat ustaz ni lah ni RM300 ni. Nah, okay. Saya pun kebetulan saya ada kuliah asar. Nak pergi kuliah asar, saya nak bagi sampul surat, masuk dalam sampul surat tu nak bagi kat
pembantu saya lah suruh bagi kat Sari, Ustaz Sari. Saya bubuh 200.5 sudahlah. Saya pun tarik RM50 begini. Macam main 400 tu. Ingat tak? Kan tak ada pengalaman. Nah, begini. Saya masukkan balik. Jangan takut dengan rezeki Allah masuk. Ya. Alhamdulillah tuan-tuan. Balik daripada ceramah tu, aku pun buka sampul surat. Alhamdulillah dapat 200. Tadi 300 aku bagi. Malam tu ada program. Balik. Nak tidur tu aku buka sampul surat. RM600 dah berapa? Ha? 6 campur 2 8. Pagi-pagi itulah anak murid saya datang. Bila nak balik je dia salam dengan saya. Saya pun salam. Rupanya jari aku begini kait-tarik. 200 pula. Berapa je? 1000. Siapa nak bagi bro satu hari? Aku labur 300. Allah bagi 1000. Ini janji Allah. Kita tak yakin masalah. Kita dah tabung lalu tu kita senyum je. Ji, kenapa senyum ji? Ustaz lah cakap. Cakap apa? Senyum itu sedekah. Jadi saya senyum je. Gula dah berapa kali naik. Minyak dah berapa kali naik. Nah, ingat lagi zaman saya tadi gula 20 sen sekati. Sekarang sekilo dah berapa? Hah? Masuk tabung RM1 dulu kini dan selama-lamanya. La ilaha illallah. Sebab kita tak yakin. Tak yakin. Itu hari saya pergi ceramah di Penang. Saya bukan pergi jumpa dengan Ustaz Sabri Arsad di Penang. Dia tengah sakit, pergilah. Sama. Lepas tu malam Jumaat ceramah. Naik rumah dia makan. Nak balik dia bagilah sampai surat. Saya ambil lah duit minyak. Saya tengok, berapa kau nak bagi aku? Alah, aku bagi saga RM100 dah lah kat kau. Ah, 100 tak payah lah, simpan lah. Buang masa, saya kat sajalah gurau dengan dia. Nak, saya aku datang nak ziarah kau. Bukan ni, tak pun simpan. Dalam hati saya niat, ya Allah, nah, kamu tambahkanlah rezeki aku. Habis itu saya pergerah pergi ke Kuala Kangsar. Kuliah maghrib di Kuala Kangsar. Lepas kuliah maghrib, dia orang minta ustaz sambung lepas subuh. Saya tak apalah. Saya tidur sinilah. Sambung lepas subuh. Lepas bersubuh tadi, ada seorang hamba Allah datang jumpa saya. Dia kata, ustaz, ustaz sibuk ke? Saya kata, nak kemah nak balik dah ni. Dah, ustaz boleh tunggu tak? Saya kata, tunggu kenapa? Kalau ustaz tunggu, saya nak balik ambil duit sekejap. Hah, ambil duit pergi. 2 jam pun aku tunggu. Nah, saya muka tak malu pergi balik. Balik-balik, sampai. Tunggu dalam 40 minit dia sampai. Bagilah sampul surat. Saya masuk dalam bilik, bagi kat rumah saya. Saya cakap kat rumah saya, kau tengok ni, paling sikit 1000. Lebih ada. Mana abang tahu siapa nak bagi. Kau tengok. Dia pun buka kiu. Memang 1000. Memang 1000. Jadi isteri saya, mana abang tahu? Nih, wali. Sungguh. Nah, saya pergi mana-mana saya cakap saya ni wali. Iya ji, anak perempuan aku ada 10 orang. Dia kahwin siapa jadi wali? Takkan nak suruh jadi haji wali? Akulah wali. Nah, wali nikah. Nah. Saya cakap kat rumah saya, engkau ingat tak semalam? Apa dia? Waktu kita kat rumah ustaz tu semalam, ustaz tu bagi kita hadiah sedekahkan balik kat dia. Saya niat, aku niat, ya Allah kamu tambahkan rezeki. Sekarang Allah bayar cash kat kita. Kau tengok,
Iyalah bang. Kalau saya tahu lah bang, semalam bang dengar gelang-gelang sekali saya dengar. Dan Allah tak sentiasa tunjuk pada kita begitu tuan-tuan. Yeah. Tapi kita yakin tak? Kita yakin tapi tak percaya. Kita percaya tapi tak yakin. Yang macam saya cerita tadi kan, ada ke cerita percaya tapi tak yakin? Ada cerita? Nah, krisis kita hari ini krisis keyakinan, bukan krisis kepercayaan. Percaya tapi yakin. Saya tengok dalam satu rancangan TV, apa rancangan dia tu, America Got Talent. Nah, Haji tengok? Tak tengok? Hai, Alim nampak? Nah, dia letak buah temikai atas kepala. Atas kepala ni kawan dia tu, dia letak. Lepas tu dia letak buah apple. Dia panah. Mata tutup. Dia pusing, panah dah. Pam! Kena kat buah apple. Penonton semua tengok. Tepuk tangan. Hebat. Dia buat lagi sekali. Pam! Tembak. Kena lagi kat buah apple. Penonton semua bangun. Juri pun bangun. Berani tepuk tangan. Dia pun cakap lah ni. Kan aku cakap untuk hampa tak faham tak. Dan dia akan you want this one again. Kau ingat guru pondok tak pandai cakap bahasa Inggeris tak? Ingat. Nah, kau nak suah kau buat lagi sekali. Baik, kalau begitu aku pilih seorang, kata dia, daripada apa tu, judge tu, juri, main naik kata pentas. Seorang pun tak naik. Tak berani. Ji, kalau saya panggil Haji balik naik, Haji naik tak? Tak naik. Percaya? Yakin? Inilah dia sebenar. Hakikat kita, sebab itu rukun iman itu percaya dengan penuh ya. Kalau orang yang percaya sungguh, semayang sendiri satu, dapat satu waktu satu darjat, semayang berjemaah 27 darjat, tak cukup surau ni ni. Kau nak banding dengan flag yang ada ni? Percaya tapi yakin belum pasti. Ini benda. Cuba buat nak kau. Dan rezeki ni bukan harta semata-mata tuan-tuan. Allah, saya 2 minggu duduk di hospital. Dah wasiat dah, Ji. Wasiat dah. Innalillah dah. Doktor 3 datang. Saya jadi budaya saya sedekah tiap-tiap hari. Tak boleh, prinsip dia senang. Tuan-tuan pegang. Biar banyak asal ikhlas. Apa dia? Biar asal jangan biar sikit. As-syaitan ya'udul alal fuqara. Syaitan yang menjanjikan kepada kamu atas kemiskinan, aku kata Allah menjanjikan kerahmatan di atas kamu. Kita nak pegang janji siapa? Janji siapa? Janji Allah, janji manusia cakap je. Nah, piti-piti alas tu lah. Baik orang. Nah. Bila saya sakit tu. Nah, saya ni paling saya sayang cincin. Saji pakai cincin. Ada isi tak dalam? Tak ada. Kosong. Oh, ni lain ni ni. Saya punya cincin ni. Jangan bagi tahu orang eh. Sini. Saya masuk dalam air sirap merah, air sirap. Nah, saya akan pakai cincin akid hitam daripada Yaman. Sebab apa? Nabi pakai akid hitam daripada Yaman. Sunnah afdal. Haji? Bukan. Tak apa, dapat sunnah, cuma tak afdal. Yang tak pakai, tak dapat sunnah.
Nah, itu pakai itu sunnah lah. Cuma ta'af dal. Pahala sunnah apa? Macam sunnah muakkad dengan sunnah tak muakkad itu jelah. Jadi saya pun kebetulan seorang sahabat saya datang. Sahabat saya datang. Saya cabut cincin saya. Nah, kita nak sedekah ke orang, siapa nak sedekah siapa? Kita tengah sakit, biasanya orang yang sedekah kat kita. Bila dia nak balik je, nak salam je, aku pun buat bak demam. Daripada 10 jadi 20 tarik masuk bawah bantal. Tak? Saya cabut cincin saya. Cabut, saya bagi kat kawan saya, ambillah aku hadiahkan. Dalam hati saya, ya Allah, kamu sembuhkanlah aku, ya Allah. Saya bagi tu waktu zuhur. Subuh besok, tuan-tuan, masya Allah, tabarakallah. Subuh besok, macam dicabut buang. Saya panggil nurse tekan loceng, datang. Kata nurse, cabut semua wayu-wayu ni. Nurse tak berani nak cabut. Saya kata, cabut. Dia kata, doktor marah. Aku bayar doktor ke, doktor bayar aku. Maksud swasta aja, kat KPJ. Nurse tak berani, saya kata cabut. Kebetulan nurse tu anak murid saya. Dia kata, tak apalah ustaz, cabut. Pagi tu cabut, zuhur suruh saya keluar daripada hospital. Saya kata, masya Allah. Saya tak tahu, mungkin ubat yang doktor bagi, atau mungkin hadiah cincin yang saya sayang, yang saya bagi kepada sahabat saya. Sebab Nabi kata, sehat-sehat, banyakkan sedekah. Tak adalah cincin saya. Tak sebulan selepas itu ke, tak ingatlah saya. Saya kuliah di Masjid Ahmadiyah, Batu Kif. Kuliah maghrib ini, habis maghrib, bersalam. Dalam salam-salam, seorang hamba Allah buka cincin. Dia kata, ustaz, ini cincin akik hitam daripada Yaman, saya beli di Madinah. Ambillah untuk ustaz. Aku pun pakai. Sap, elok kena. Saya pun tengok, lebih cantik daripada apa yang saya beri pada orang. Waktu saya jarang pakai, saya takut orang minta, aku pun kedekut juga. Sebab orang bagi. Orang bah? Orang bah. Lepas itu kita jangan risau. Allah dah janji, kalau bulan biasa RM1, Allah ganda RM10. Ramadan RM1, Allah ganda RM100. Dan saya dalam bulan Ramadan, Biasanya saya akan habis lebih kurang dalam RM30,000 hingga RM40,000 sebulan. Saya akan habiskan duit saya. Allah balas balik. Bila kita buat macam ni je, dia jadi macam mana? Kalau dulu ada, habis. Ada, habis. Sekarang habis, ada. Habis, ada. Balik lepas ni, ada. Jangan lupa. Beza tak? Ada, habis, ada, habis, ada, habis. Beza tak? Ini Allah janji. Kamu sedekah aku lipat kali ganda. Nah, kita duk fikir, orang kita itu saya marah kalau bulan-bulan puasa selalu ni, walaupun dia habis untuk raya. Dia tak habis untuk puasa, saya tak habis untuk raya. Sunnah Nabi pakai baju baru pagi tu je. Saya habis untuk Ramadan. Pasal janji Allah. Boleh buat je. Percaya tak ni? Percaya tak? Yakin tak? Sungguh? Sungguh? Ada duit meh? Berapa ada? RM1 tak bayar. Sebab kita takut miskin dengan sedekah. Apatah lagi kalau kita miskin untuk rumah Allah ni.
dengan nak bayar aircon, nak bayar pada penceramah. Saya sebulan 30 hari. Kuliah duha lagi, kuliah subuh lagi. Elok ya. Dan alhamdulillah undangan ceramah saya pun tak putus-putus sampai saya tak nak. Aku tak larat dah. Udahlah. Tuhan Sayyidina Rahimahkumullah. Satu. Sah? Anak lebih panjang lagi ada dalam buku saya nanti. So tak pergi ambil lah dalam buku saya. Buku tu harganya RM20. Tapi saya tak jual RM20. Ha? Sebab aku pun nak sedekah juga. Ambil RM10 aje lah. Rugi ustaz, rugi. Tapi bukan modal saya. Modal mak mertua saya. Yang ruginya mak mertua saya, bukan saya. Ha, mak mertua saya dia tak berani marah kat saya. Tak berani je. Mak marah, saya cari mak mertua baru. Ha, yang marah orang rumah aku yang marah. Ha, tu dia. Ha, ini kuliah santai-santai je. Kecuali kalau saya bawa kitab tu mengajar itu lain. Sebab kita maghrib isyak ni santai je lah. Ha, jadi tuan-tuan, jadikan rutin hidup kita. Sebab itu tuan-tuan, orang tanya saya, mana ustaz ambil duit ni?
Tuhan, saya rahimakumullah. Tanam dalam diri kita. Ya, tanam dalam kita. Jadikan sedekah itu sebagai ya, yang saya ingat cerita daripada seorang ustaz, daripada kiai, daripada seorang Indonesia. Satu hari pekerja Indonesia ni bekerja dengan seorang tua di di Arab Saudi, jutawan Arab Saudi. Orang tua ni duit banyak, tapi dia kena kanser tahap 4. Jadi pembantu rumah Indonesia ni jaga dia lah. Bagus pembantu rumah ni. Cuma dia ada satu perkara pelik. Dia sekerap masuk ke tandas, dan masuk tu lama. Maka orang tua ni heran, orang dia panggil. Dia kata, kamu okey, aku nak tanya apa rahsia kamu? Apa rahsia kamu? Yang kamu ni selalu masuk tandas, kerap masuk tandas, dan masuk tandas lama. Maka kata pembantu Indonesia, dia kata, puan, saya ni orang miskin. Bila dapat tawaran bekerja di sini, suruh saya datang. Dalam keadaan saya tinggal anak saya yang berumur 2 bulan di kampung saya. Jadi saya termasa masuk dalam bilik air untuk nak perahkan susu tu. Masa dia membengkak, dia perah-perah susu. Orang tua ni dengar, maka dia kata, kamu balik. Aku beli tiket sekarang juga pada kamu. Kamu balik, jaga anak kamu, dan aku bagi gaji selama 2 tahun. Siapa tak nak, tak payah kerja, balik dia dengan gaji 2 tahun. Orang tua ni yang suka cancer tahap 4 ni pergi cek kat doktor selepas berapa lama. Doktor heran, macam mana cancer yang kena tahap 4 itu boleh sembuh. Itu antara hebatnya sedekah. Seorang wali Allah, dia sayang kat mak dia. Dia tidur, mak dia meninggal, dia tidur kat kubur. Malamnya dia mimpi. Cerita ni tuan-tuan, nak percaya percaya, tak nak percaya pun tak apa, nak cerita ha, tapi dia lebih bagus daripada cerita isteri bukan untuk disewa. Nah, jadi cerita, mimpi malam tu dia mimpi semua ahli kubur bangkit dengan pakaian putih bersih. Cuma seorang pemuda pakai putih sikit tapi kusuk masai. Maka wali Allah ni tanya kat dia, kenapa kamu macam ini? Dia kata, saya ni sebatang kara, adik-beradik tak ada. Bapak saya dah meninggal, tinggal mak saya je yang hidup. Jadi tak ada siapa yang hantarkan pahala kepada saya. Nah, beginilah, kamu beritahulah kepada mak aku, tolonglah sampaikan pahala pada aku. Kata wali Allah tadi, macam mana nak ni? Takkan dia percaya? Kau dah mati, aku bercakap dengan orang mati, mana boleh? Maka katanya begini, mak aku ni ada duit. Duit yang diberi oleh bapa aku. Dia ikat duit tu. Bila dia teringat kat suami dia, bapak aku ni, dia akan cium duit. Dia teringat, dia cium. Dia teringat. Dan orang tak tahu kecuali aku je hal itu. Okeylah. Sedar daripada mimpi, esoknya dia pergi cari jumpa perempuan tu. Tanya, dia kata, anak kamu kirim salam. Suruh bapak, mana dia dah mati? Dia pun ceritalah pasal duit. Terkejut perempuan, itu betul. Maka dia bagi duit tu pada wali. Nah, ambil duit ni, aku sedekahkan, kamu pergi sedekah mana-mana. Maka dia pun sedekahkan duit tadi. Malam tu dia tidur lagi kat kubur mak dia, dia mimpi lagi. Datang lelaki dengan ahli kubur tadi dengan pakaian bersih jernih baliklah. Dia kata, terima kasih kerana
mak aku yang sedekah itu pahalanya sudah sampai kepada aku. Tuan-tuan, nampak tak? Yang kita ni, berapa ramai orang yang miskin kerana sedekah? Berapa ramai? Saya buat buku ni berdasar pengalaman saya. Saya daripada keluarga yang susah, duduk kampung. Masa nak ambil SPM 2 minggu makan Maggi. Yup. Tapi hari ni alhamdulillah, Allah bagi rezeki. Itu satu. Boleh ji? Boleh ji? Niat insya-Allah. Insya-Allah yakin. Kalau susah-susah nak bagi susah, bagi kat aku, tahulah aku uruskan. Saya orang bagi saya hari ni, esok habis. Senang saya habiskan. Nah, saya tak suka simpan sebab itu nak segerakan pahala. Nah, tuan-tuan bukan susah. Kalau sebulan dua kali panggil penceramah undangan, contohlah minggu ni, bulan ni kita ada dua penceramah undangan. Okey, kita lima orang kongsi. Okey, lima orang ya, kita sponsor. Bagi RM30 seorang. Tiga dah lima apa? Okey lah. Nah, kalau aku datang up sikit 100 orang. Ya, lima orang. Ha. Kita dah ini dia kata cari harta bawa mah. Mati kita duk takut kita miskin. Takkan miskin. Nah. Itu satu. Yang kedua saya cuba ringkaskan. Punca rezeki ialah istighfar, taubat. Ini apa? Kita nak mayang hajat minta dengan Allah. Tuan-tuan, macam mana Allah nak dengar taubat kita, nak dengar permintaan kita kalau hati kita terhijab? Buang benda hijab tu dulu. Taubat kita dengan Allah. Antara dosa yang boleh menyebabkan susah kita untuk ditemukan dosa kepada kedua ibu bapa. Kita pergi minta, "Ustaz, tolong doakan saya." Saya kata, "Kau ada mak tak?" "Ada." "Kau dah minta dengan mak kau?" "Belum." "Pergi dengan mak kau dulu, mau datang jumpa aku." Mak ibu bapa itu lebih afdal. Pergi minta dengan Pak Imam. Pak Imam pun anak dia SPM tak lulus. Bukan Pak Imam sini. Kenapa tak? Kadang-kadang kita silap konsep kita ni. Itu hari saya ceramah di Masjid Negeri, tuan-tuan. Bulan Ramadan, saya ingat lagi. Datang seorang hamba Allah duduk. "Ustaz, saya susah hidup saya, Ustaz. Meniaga tak jadi, ini tak jadi." Saya tengok. "Habis kau nak suruh apa?" "Boleh Ustaz nak, boleh suasana." Saya kata, "Okey, duduk." "Duduk mana?" "Kedah." Saya susun, ada 7 dosa. Mula-mula sekali saya tanya dia, "Kau dengan mak bapak kau settle tak?" Dia menung. "Saya lari ke Shah Alam ni sebab bergaduh dengan mak saya lah Ustaz. Saya keluar rumah ni kerana saya bergaduh dengan mak saya Ustaz." Saya kata, "Dah, jumpa punca. Hari ni juga, lepas ni juga kau pergi telefon mak kau, minta maaf, esok kau balik. Lepas ni baru kau datang jumpa aku. Minta maaf. Sebab itu menyebabkan terhijab antara doa kamu dengan Allah, menyebabkan Allah tidak memberi rezeki kepada kamu." Nah, dia buat betul. Alhamdulillah, Allah rungkai segala permasalahan dia, tuan-tuan. Dan rezeki saya sebut tadi bukan wang ringgit. Macam-macam. Allah nak bagi harta, dia bagi ke Firaun, dia bagi. Apa Firaun tak dapat? Hebat Firaun. Umur panjang 650 tahun.
Tu Mahdi baru 90 lebih. Dia 600 lebih. Sungai Nil mengalir. Berhenti, berhenti Sungai Nil. Hebat Firaun. Tak pernah sakit, tak pernah demam. Gatal pun tidak, menggatal saja dia. Allah bagi segala-gala pada Firaun. Nabi Sulaiman, Allah bagi semua. Memerintah bukan sekat manusia, segala makhluk Allah. Tapi apa beza di antara Nabi Sulaiman dengan Firaun? Nah, Allah akan beri harta kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia benci. Dia suka pun dia bagi, dia benci pun dia bagi. Tapi Allah akan beri kepahaman ilmu kepada siapa yang dia suka. Ini rezeki. Ya. Tuan-tuan ingat orang kaya ni ni dan tu gelisah tuan-tuan. Nak makan apa? Nak makan tom yum seafood, laut. Roti canai, kolesterol. Kambing, darah tinggi. Habis makan apa? Ustaz Ismail kamu kata makan kulit roti je lah. Apa arti hidup? Mati. Baik tu tuan-tuan, balik semak dosa-dosa kita. Tuan-tuan maafkan seluruh dosa orang lain pada tuan-tuan. Tidur malam jangan ingat walaupun satu dosa orang pada kita. Maafkan semua. Saya senang ni. Ini kisah benar. Saya ditipu oleh kawan karib saya. Tak banyak, 50 ribu. Ambil duit, menung aku. Duit itu saya simpan nak buat rumah orang tua saya. Kita ni bukan duk banyak duit sangat pun. Dia ambil 50 ribu menung. Saya pun menung. Macam yang celaka kau. Marah ni orang rumah saya kata apa? Bang, duduk sini. Mengajar orang kat masjid bukan main. Oh, redok dan kodak-kodak. Abang tahu kenapa abang jadi macam ni? Kenapa? Sebab abang tipu Allah. Allah hantar manusia supaya tipu abang balik. Masya Allah ni. Jatuh hati saya. Abang pergi mengajar kat masjid, abang kata ikhlas. Tapi abang tak ikhlas. Abang tipu siapa? Abang kata nak cerita ini semata-mata untuk motivasi. Tapi sebenarnya abang nak tunjuk kehebatan. Abang tak ikhlas. Abang tipu Allah. Allah hantar manusia supaya tipu abang balik. Macam aku nak jawab apa? Muasabah balik. Abang maafkan. Abang maafkan. Abang pun takkan miskin. Abang pun takkan kaya. Banyak ni, banyak-banyak. Maafkan. Abang nak tak orang tu masuk neraka kan abang? Yalah, maafkanlah. Tak apalah, jangan kata. Maaf. Ikhlas maya, ya maaf. Alah, maaf, tak apalah. Tak sampai berapa lama je, ada seorang hamba Allah datang kat pondok saya. Mana tuan punya pondok ni? Saya. Kenapa? Dia kata saya nak buat surau kampung saya, tak boleh. Ni, dalam ni imam mana imam? Imam duduk kat pondok tu. Tu rumah imam, kecil pondok. Ada tanah lagi tak ustaz? Ada. Ah, saya nak buat rumah untuk imam. Saya kata cantik eh. Dia mau buat. Buat 3 bilik. Dengar ah, ekor semua siap. Kat 100 lebih, kat hampir 200 lah, 200 ribu. Dia buat rumah siap. Ah, imam tu masuk dia, rumah tu cuci kaki, semua dah ada. Tuan-tuan tahu imam tu siapa? Tahu? Bapak akulah. Nampaklah. Allah ganti nampak tuan-tuan. Ini bukan cerita saya saja-saja nak reka. Tak. Kita maafkan orang. Maaf. Dan kita
kita cari dah mana kesilapan kita, salah kita dengan mak bapak kita. Ada tak kita tinggal semayang, kodok balik? Ada beletak kita membawang orang? Ini bahaya ni, duk main bawang-bawang. Jangan. Habis dengar kuliah sambil duk kena tir kat situ. Eh, ustaz tu bukan tapi bukan surau ni. Ni aku cerita surau kat Bukit Belimbing, kampung aku. Tapi sama je ji. Kita semak balik. Saya ni orang yang paling banyak dosa. Semak balik dosa yang menyebabkan terhalang rezeki kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tengok wali-wali Allah, dia bercakap Allah timur. Sebab tak ada dosa dia dengan Allah, dengan manusia dia maafkan. Kita boleh. Itu saya kata jutawan dunia, jutawan akhirat. Allah sebut dalam kuasa ri'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatu ala samawati wa al-u'iddat lil muttaqin. Segera kamu taubat. Bila? Besok? Dah hari ini. Saat ini. Ketika ini. Kuasa ri'u ila maghfirah min rabbikum wa jannah. Dan aku berikan kepada kamu surga. Eh, surga tu apa dia? Tenang, tak ada masalah. Surga di dunia ni apa dia? Ada hutang, selesai bayar hutang, surga lah. Betul tak Ji? Anak tak dengar cakap, tiba-tiba Allah campakkan anak dengar cakap, surga lah. Badan kita sihat, isteri dengar cakap kita, surga lah. Dah ada isteri, dapat lagi satu, surga lah. Macam tu masuk surga dunia. Seronok nampak. Yang ada pun tak terjaga. Nah, ni dia. Kita ni duk fikir usaha kita. Usaha tu asbab sahaja. Allah boleh beri tanpa asbab. Saya jumpa dengan tok guru saya tu, dia buka bilik dia, kau tengok, orang kata, aku ambil kalau kau nak ambil. Aku tengok, la ilaha illallah. Macam cerita Piramli. Ini harta Ahmad Albab ampunya. Sungguh je, mas berketul-ketul. Dah tak ambil kau nak? Tak nak. Tak apa, tak payah, saya tak nak. Aduh itu. Kenapa? Kalau benda harta itu menyebabkan kita jauh daripada Allah, nak buat apa? Al-pulus bid dunia wal-mampus bil akhirat. Nak buat apa tuan-tuan? Ni dia. Nah, dapat harta guna jalan Allah. Orang tabligh nak keluar 40 hari, nak keluar negara, keluar. Buat kerja dakwah. Kita yang tak mampu, bantu kat masjid. Tu susah apa? Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, kata Allah. Aku Allah katanya, nikmat yang aku bagi kepada hampa. Kita nak jawab macam mana? Tuan-tuan tahu ni napas kita turun naik. Tuan-tuan pergi ke hospital swasta tengok. Nah, pergi hospital swasta 30 minit turun rak, berapa kena bayar? RM120 oksigen. 30 minit RM120. Maknanya 1 minit berapa? RM2 bayar oksigen tu. Nah, kita hidup 65 tahun, berapa banyak kita nak bayar pada Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan ingat free ke? Ha? Ni duduk pasal ekor ni semua ni ingat free ke? Bayar bila? Cukup bulan. Tuan-tuan panggil aku mai sini, ingat free ke? Dah, bayar bila? Balik. Allah bagi free, dah bayar, noh ke akhirat. Allah minta balik. Nak bayar dengan apa? Duit. Cuma dia tak panggil duit, dia panggil pahala. Nah, sementara ada peluang dan ruang ini, sila. Nah, insya Allah tuan-tuan. Nah,
Saya dah berapa ramai anak-anak murid saya yang seluruh saya gerufkan supaya jadi jutawan dunia, jutawan akhirat. Jutawan ni bukan kata banyak duit, dia hidup tenang, selesa. Nah, duduk rumah kecil pun hati tenang. Nak rumah yang Nabi kata rumah manusia akan bahagia bila ada rumah yang besar. Bukan rumah tu besar. Rumah besar pun kalau bergaduh hari-hari, gecak tak senjata hari minggu je, jadi kecil juga. Rumah yang besar, hati yang tenang. Walaupun rumah besar kecil, jiwa tenang, dia jadi besar. Orang tua kita dulu tengok rumah tak ada bilik, pakai kad tarik, kram, kram. Setahun dua orang anak. Nah, kita hari ni jenuh, dia tarik tongkat ali, dia tarik tongkat ali. Oh, tu tenang, dia tak ada fikir apa. Sudah. Nah. Ha. Hampa tengok aku nampak lain macam aja. Ha. Aku pun takut sebelum jadi semacam. Ada soalan, sila. Sila. Ada. Tak ada. Kalau tak ada soalan, maknanya faham sungguh-sungguh sehingga tidak perlu bertanya lagi, ataupun tak faham langsung sehingga nak tanya pun tak tahu. Mana satu aku tak tahulah. Nak kita doakan Allah jadi kita manusia yang berjiwa besar, kaya dunia, kaya kekayaan. Bukan kita nak cari kekayaan harta semata-mata. Umur dah 40, umur dah 60, nak apa lagi? Dah. Fikir dengan akhirat. Ya, insyaAllah. Manusia bila duk fikir macam ni, tuan-tuan, Allah, anak murid saya, bila saya nak buat pondok tu, Allah, melekat ke hati saya. Tak cerita, rasa nak cerita, tuan-tuan. Melekat. Terbakar kampung, nampak asap. Terbakar hati. Siapa yang tahu? Karam Singh Waria. Nah, dia datang jumpa saya. Saya nak buat pondok baru ni. Dia kata, "Ustaz, ada duit dah nak buat surau?" "Ada." "Berapa?" "Dalam 150,000 "Duit ada berapa?" "Adalah 50 ringgit "Ai. Alah, tambah kosong-kosong ya," saya kata. Dia pun ambil. Saya jangan terima sumbangan sedekah daripada anak murid saya. Saya kata nak bagi, masuk dalam tabung. Jangan bagi kat saya. Saya tak mau. Tiba-tiba dia tarik dalam beg dia, dia bagi, "Nah Ustaz, RM150,000 Ambil. Terkejut dia. Saya kata, "Puan, kan saya suruh masuk tabung, jangan bagi kat saya." "Ustaz, ini bukan RM150. RM150,000 kan hilang dengan tabung-tabung kan, menangis tak berlagu." "Oh ya, 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 ya." "Nah, saya tanya dia, puan ambil mana duit ni?" Dia kata, "Ustaz, Ustaz duk mengajar." "Ya, saya duk mengajar, betul. Saya atas dunia ni saya dah tak dapat istana, Ustaz. Hebat macam mana pun saya tak dapat dah istana." Ustaz kata, "Siapa yang buat rumah Allah, surau ke masjid sebesar ban ayam, Allah akan bagi istana di hari akhirat." "Jadi saya jual rumah saya, Ustaz. Nah, ni duit dia. Saya nak beli istana di hari akhirat." "Habis hang nak duduk mana sekarang?" "Tu pondok yang ada tu saya duduklah rumah tu, Ustaz." Masya-Allah. Saya belum tentu boleh buat macam dia buat. Saya sendiri belum tentu saya boleh buat, tuan-tuan. Dia boleh buat sampai tahap tu.